Penganjuran Anugerah Nasyid Malaysia ANAM 2020 memberi impak positif terhadap penggiat industri nasyid. Ini sekaligus memberi keyakinan kepada para penggiat nasyid untuk terus berkarya, memberikan mesej berguna untuk masyarakat. Bagi pendatang baru, Ustaz Zul yakin pelibatan kerajaan mampu melonjakkan kembali irama nasyid yang mencapai era kegemilangan suatu ketika dahulu. So, alhamdulillah, saya lihat bagi tahun 2021 ini penerimaan nasyid ini sangat baik, terutama dari segi pihak kerajaan juga membantu juga industri nasyid melalui Munsyid Malaysia. Sebab kita faham semua penerimaan nasyid di Malaysia ini kita bernaung di bawah Munsyid Malaysia lah. Jadi alhamdulillah kerajaan membantu kami memudahkan urusan mengadakan program yang bersesuaian supaya nasyid tu mula dipandang. Baru-baru ini, Ustaz Zul melancarkan single pertamanya berjudul Ahlan Ya Ramadan dengan kerjasama komposer nasyid terkenal Dakmi. Single ini sebenarnya sesuai dengan tarikh dia rilis tu, iaitu sepena bulan Ramadan yang kunjung tiba ini. Jadi dalam lagu ini saya terapkan tentang ingatan, nasihat, persediaan kepada umat Islam supaya kita bersedia dari awal lagi dah. Kita dah buat shortlist sepanjang Ramadan ni apa yang kita nak buat, apakah ibadah yang kita kena buat. Ahlan Ya Ramadan kini boleh didengar di semua platform penstriman muzik dan YouTube.